Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal cobain buat ngesepin bundle terbaru. Ini dia bundle Freya ya guys. Jadi bundlenya itu bisa dipakai karakter cewek dan juga cowok. Ini ada tandanya di sini. Untuk namanya itu JKT48 OC ya guys. Dan ini dia bundlenya. Ini versi cowoknya itu seperti ini. Gila sih, bundle ini wajib kalian dapetin ya guys. Nih, bagian kemejanya ini yang bagus banget. Nanti kita bisa custom dengan bundle yang lainnya untuk bagian celana. Terus bagian rambutnya ya, topinya. Dan juga sendalnya ini bisa kita ganti nanti ya guys. Oke, kita langsung cobain aja buat ngasepin. Jadi di sini saya modal 302 DM. Saya top up di yokcash.com ya guys. Karena di sana harga DM-nya termurah se-Indonesia. Kalian bisa langsung bandingkan aja dengan toko lain guys. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa saya bakal hapus yang sebelah sini nih guys. Karena beberapa kali saya hapus yang sebelah sini hoki ya guys. Semoga ini hoki lagi. Nah, untuk supinannya kita bisa lihat di sini. Oke, jadi terakhir itu 599 ya. Ini cukup murah sih. Semoga aja hoki lah ya. Bisa langsung dapetin bundlenya. Kita klik di bundlenya, langsung aja kita spin nih guys. Spinan pertama, apakah langsung dapat? Wow, ini hoki sih guys. Hoki sih ini ya. Jadi spinan pertama aja langsung dapetin emote Samba ini guys. Apakah di spinan kedua bisa langsung dapetin emote bundlenya maksudnya ya. Kita lanjut lagi nih buat ngespin. Semoga hoki ya guys, bisa langsung dapat bundlenya. Spinan kedua dapat yuk. Kayaknya enggak, masih lewat ya guys. Oke, tapi lumayan dapat 10 kristal token. Spinan ketiga ya guys. Semoga aja hoki ini dia. Masih belum ya ini ya. Hampir ya guys. Hampir. Oke, makin mahal nih 699 sekarang ya. Semoga aja hoki lah ini dia. Ah, lewat ya guys. Nah, ini selanjutnya itu 99, entah sih ini bisa dapat atau enggak, tapi kita coba ya, siapa tahu dapat nih guys. Ya elah. Oke, jadi ya, kalau kita dapat emote duluan, kayaknya dapetin bundle utamanya bakal terakhir sih guys, karena udah dapat duluan untuk emote-nya nih. Oke, karena diamond-nya di sini udah nggak cukup. Nah, kebetulan di sini saya membership bulanan, jadi saya nggak bakal top up. Kita tunggu aja atau kumpulin dari sini. Dan biasanya Faded Wheel ini ada diskonan nih guys. Entah di hari keberapa nanti pasti ada diskonan, jadi harganya bakal murah nih. Jadi itu triknya ya, biar kita bisa hemat juga ngesepin di Faded Wheel nih guys. Nah, ini kan masih ada sisa 67 DM nih. Apakah kita coba untuk ngesepin bundle ini? Kemarin saya udah dapetin bundle yang ini ya guys. Kalian bisa tonton videonya. Hoki sih itu. Cuma dua kali spin aja ya guys. Atau ngespin skin Thompson ini ya. Kita coba ngespin skin Thompson ya. Siapa tahu kan dapat. Ini dia. Wah, ternyata memang susah ya untuk dapetin skin Thompson ini guys. Masih belum dapet nih ya. Bahkan tasnya ini saya nggak dapet dong guys. Nah, ini masih ada 28. Kita pakai untuk ngesepin apa nih ya? 28. Oke, ini aja lah ya. Kita spin 3 kali. Siapa tahu hoki. Masih belum. Sekali lagi. Masih belum dapat juga. Nah, ini masih bisa sekali lagi. Semoga dapat ya. Nggak dapat dong, guys. Bahkan ya untuk dapat ini ya, dapetin skin backpacknya itu juga nggak bisa dong. Tapi di sini bisa kita tukerin sini ya. Jadi ini cuma butuh 50 token aja. Tapi mending kita kumpulin kan tokennya untuk nukerin dengan skin Thompsonnya nih guys. Oke guys, jadi spinan kali ini masih belum hoki. Kita tunggu sampai ada diskonan baru lanjut ngespin biar lebih hemat ya guys DM-nya. Kalian bisa pakai triknya juga misal belum dapetin bundlenya nih guys. Nah, untuk event Faded Wheel-nya itu masih 6 hari lagi, seminggu lah ya. Jadi masih cukup banget ini untuk ngumpulin DM dan dapetin bundlenya. Kalau kita hitung, kita butuh sekitar berapa nih? 200 tambah 500 terus ditambah 600, 1100 lagi nih guys. Masih cukup lah ya. Semoga aja sih nggak sampai di spinan terakhir nih. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.